Nah, kali ini kita akan coba bikin yang namanya konsep sweet and spicy. Nah, kalau yang di Jogja khususnya pasti pernah denger kan yang mercon-mercon segar pedes itu. Ada manis-manisnya, khas Jogja. Nah, kita akan buat dengan daging sapi dan kikil, oseng-oseng mercon pedes manis. Let's start cooking now. Oke, jadi kita siapin dulu. Ini ada kikil. Sebetulnya ini udah direbus, tapi saya akan potong-potong dulu dan kita akan rebus lagi dengan daun salam, seasoning, dan jahe. Biar nggak bau ya. Kita potong size-nya seperti ini. Nah, ini menyambut Agustus, jadi saya terinspirasi dengan makanan yang manis, pedes gitu. Waktu di Jogja, nah saya ingat itu ada kikil yang dioseng. Nah, jadi saya buat sambal hari ini, adopsi dari itu. Oke, nah ini kita akan rebus. Daun salam, jahe. Kita seasoning garam merica. Cabai keriting. Masukin cabai rawit, minyak, nah sekarang kita akan tumis. Laos, daun jeruk, oke, terus kita siapkan daging sapi. Kita masukin ke dalam. Gula merah. Oke, garam. Merica. Terus kita tambahkan gula merahnya, kikil, make sure kikilnya itu kalau bisa cari yang tipis, yang nggak terlalu tebal, jadi waktu kita makan itu dia ada kenyal tapi ada crispy-nya juga. Cabai rawit utuh. Kita buat dari daging sapi, kikil, terus yang pasti ada cabai rawit yang banyak, gula merah, terus juga bawang yang harum. Terus kita tambahkan daun bawang iris. Dan kita tumis sebentar aja dengan daun salam, daun jeruk, terus daun bawang sedikit, gula merah, dan cabai. Jadi rasanya manis, pedas, yang gurih. Nah, kita siapkan sekarang underlinernya. Ini ada kacang panjang. Ini kita akan rebus sebentar.
Nah, ini udah siap. Waduh, gimana? Nikmat banget kan? Nah, ini udah cukup kacang panjangnya. Kita akan tambahkan juga kangkung untuk jadi underlinernya. Enak nih. Oke, kita plating sekarang. Oseng pedas manis kikil, ready to serve now. Masih ada yang kurang, masih hangat. Habis ini masih ada Chef Nina dengan yang manis-manis, saya tunggu Chef Nina.